Tugas Damkar mengevakuasi seorang anak balita di sebuah rumah di Kemayoran, Jakarta Pusat. Penyelamatan dilakukan karena sang ibu mengamuk diduga alami gangguan jiwa. Dengan hati-hati, tim Damkar Sektor Kemayoran, Jakarta Pusat berusaha mengevakuasi seorang anak berusia sekitar 1 tahun pada Rabu malam. Anak itu berusaha diselamatkan dari ibunya yang diduga mengalami gangguan jiwa. Petugas berusaha mengalihkan perhatian dan menunggu wanita tersebut lengah agar tidak mengancam keselamatan anaknya. Tak lama berselang, petugas juga membawa keluar ibu yang kejiwaannya diduga sedang terguncang. Kondisi rumah yang berantakan membuat petugas kesulitan saat proses evakuasi. Proses untuk evakuasi itu cukup mengalami kesulitan. Kenapa? Posisi rumah itu sudah berantakan. Dan kita perlu untuk antisipasi agar jangan sampai orang itu melukai bayinya. Ibu dan anak balita tersebut selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga untuk mendapat perawatan lebih lanjut. Muhammad Subadri melaporkan dari Jakarta.